TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Alright, kepada anda yang beragama Islam, hari ini hari kelima kita berpuasa, 5 Ramadan 1442 Hijrah. So jangan sesekali ada yang ponteng puasa, make sure tahun ini kita puasa penuh. Baik, untuk pagi ini kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji sama-sama subjek kita matematik transformasi. Tetapi masalahnya, siapakah cikgu yang akan bersama dengan kita? Jom kita nak kenal dengan cikgu yang akan bersama dengan kita melalui profil ini. Faham, jangan tunggu sampai esok. Itu dia tagline cikgu kita pagi ini. Kita ada Cikgu Nur Hayati Jamil, selaku pensyarah matematik Jabatan Pendidikan Umum College Vocational Kuala Kangsar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Selamat berpuasa ni cikgu. Selamat puasa juga. Itu dia. Baik, sebenarnya saya tak sabar cikgu nak belajar ataupun nak ulang kaji sama-sama berkenaan dengan subjek matematik ataupun lebih khusus lagi, lebih detail lagi, topik kita pada pagi ini adalah transformasi. Ya, so mungkin cikgu awal ni sebenarnya apa yang kita nak belajar berkenaan dengan topik transformasi ni cikgu? Okey, biasanya kalau saya sebutkan transformasi, apa yang terbayang pada fikiran Azhar? Sebab transformasi ni dia macam seolah-olah perkataan yang selalu kita dengar dalam movie yang kita pernah tengok, iaitu Transformers. Okay. Jadi kalau Transformers sebut, tu, kalau sebut pasal movie tu, kalau saya membayangkan dia pertukaran daripada sebuah kereta jadi robot. Betul. Betul tak cikgu? Ya, betul. So dalam transformasi ni, itu yang kita nak belajar sebenarnya. Okay. Perubahan daripada suatu objek asalnya, kemudian berubah menjadi suatu image di bawah suatu transformasi. Itu yang kita nak belajar tu, perubahan tu. Itu dia. Okay. Baik, saya dah tak sabar sebenarnya nak belajar dengan cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, kita macam biasa masih lagi dalam fasa pandemik COVID-19. So kita nak kena sama-sama mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, yang mana kita jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kita memakai pelitup muka cikgu. Sekarang ni cikgu, kita ada gel pembasmi kuman, sanitizer, so kita nak kena sanitize ataupun sanitasi tangan kita cikgu. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Okey, saya pula. Baik cikgu, lepas kita dah sanitize tangan kita cikgu, so kita boleh buka pelitup muka. Dan sebab kita dah jaga penjarakan fizikal melebihi 1 meter ni sekarang ni. Alright, itu dia. So senanglah cikgu nak mengajar pagi ini kan. Alright. So kepada anda, kalau memakai pelitup muka, jangan sesekali buang merata-rata pelitup muka yang anda dah pakai. Make sure buang pada tempat dia, buang dalam sampah. So kalau ada kes boleh simpan dalam kes, kalau tak ada kes boleh simpan dalam sakulah. Itu dia insya-Allah. Baik, cikgu. Kita takkan berdua je cikgu pagi ini. Saya ada kawan-kawan. Saya selaku ketua kelas pagi ini. Saya nak ajak kawan-kawan saya untuk sama-sama berada di studio walaupun tidak secara realiti. Tapi kita berjumpa secara maya. Saya nak persilakan rakan-rakan daripada College Vocational Kuala Kangsar. Itu dia, untuk masuk ke studio kita. Itu. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai, apa khabar? Hai. Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Semua puasa ya hari ini ya? Puasa. Puasa. Okey. Baik, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita. Boleh cikgu Boleh, silakan. Saya selaku ketua kelas, saya nak semua rakan-rakan saya ini untuk memperkenalkan diri mereka. Kita mulakan dengan Muhammad Ammar. Boleh ke Muhammad Ammar? Boleh. Silakan Ammar. Ya, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ammar bin Man Syahidil, dari program seni kulineri, pelajar Kolej Vocational Kuala Kangsar. Ini yang best ni, kalau kulineri ni memasak buka puasa ni sedap ni masakan dia masak ni. Baik, seterusnya rakan kita Amir Hakimi, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hakimi bin Muhammad Nur dari program Seni Kulineri College Vocational Kuala Kangsar. Itu dia. Terima kasih Amir. Baik, kita teruskan dengan rakan kita seterusnya, Muhammad Albert Alif. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Albert Alif bin Muhammadin dari Seni Kulineri College Vocational. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Albert Alif. Kita teruskan dengan rakan kita seterusnya, Nur Syazana Nasuha. Silakan. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Syazana Nasuha binti Muhammad Zahir dari Kursus Seni Kulinari, pelajar dari College Vocational Kuala Kangsar. Okey, baik, terima kasih Syazana. Kita teruskan dengan rakan kita seterusnya, Atirah. Silakan Atirah. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azia Zana binti Abdul Wahid dari program Seni Kulinari Kuala Kangsar. Seni Kulinari Kuala Kangsar. Alright, terima kasih banyak Atira. Baik, seterusnya Nur Mazia, silakan. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Mazia binti Abdul Wahid dari program Seni Kulinari College Vocational Kuala Kangsar. Okey, baik. Terima kasih banyak Nur Mazia. Itu dia rakan-rakan yang bersama dengan kita pada pagi ini, Cikgu. Yeah. Seramai 6 orang semuanya daripada College Vocational Kuala Kangsar dan pastinya semua dah tak sabar ataupun dah orang kata apa, siap sedia ni nak absorb segala ilmu yang Cikgu akan kongsikan dengan kita pada pagi ini berkenaan dengan topik transformasi. Baik, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita, seperti biasa kita sekarang ini dalam sambutan. Menjelang sambutan tema kita, sambutan Hari Guru. Yang mana temanya adalah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Dan juga ada rakan-rakan kita di seluruh negara memberikan kad kepada kita untuk ucapan Hari Guru. Baik, kita nak bacakan ini daripada rakan kita. Dia tulis, Cikgu kau umpama pelangi, sentiasa mewarnai dan menceriakan hidup insan lain dengan ilmu tanpa jemu. Itu dia. Hashtag terima kasih Cikgu Filipa Klip. Itu dia. Antara rakan-rakan kita yang menghantarkan sebagai apresiasi kepada guru-guru kita atas orang kata apa, dia punya semangat, cikgu punya semangat, cikgu punya penat lelah memberi ilmu dan juga mendidik anak bangsa. Baik, cikgu. Yeah. Tadi kita dah dengar cikgu berkenaan dengan transformasi. Yeah. Maksud transformasi daripada apa yang cikgu sampaikanlah. Sekarang ini kita nak dengar juga daripada rakan kita berkenaan dengan subjek kita, matematik, topik transformasi ini. Apakah pandangan mereka? Jom kita saksikan video ini. Tajuk ini, transformasi yang saya paling sukar adalah putaran. Untuk membantu saya lebih faham tentang putaran, saya selalu kaitkan dengan jam yang berbentuk bulat. Okey, dengar sini kawan-kawan. Pusat putaran terletak di tengah-tengah. Katakan objek berada pada pukul 12, maka putaran 90 darjah ikut arah jam dia akan bergerak pada pukul 3. Katakan objek pada pukul 12, putaran lawan arah jam dia akan bergerak pada pukul 9. Dalam tajuk ini, transformasi ada impact, iaitu translasi, pantulan, pembesaran dan putaran. Bagi saya, saya sukakan translasi kerana ianya agak mudah. Translasi berbentuk seperti ini. Sentiasa kena ingat, translasi mestilah dimulakan dengan pergerakan melintang dan berusam ada kiri atau ke kanan. Kalau nombor positif, pergerakannya mestilah di sebelah kanan. Kemudian barulah pergerakan menegak pula, sama ada ke atas atau ke bawah. Kalau nombor itu negatif, pergerakannya mestilah di sebelah bawah. Tips untuk ingat ialah nombor yang di atas mestilah sama selari dengan paksi X, manakala nombor yang di bawah sama dengan paksi Y. Dalam tajuk transformasi ini ada translasi, pantulan, pembesaran dan putaran. Saya sukakan transformasi jenis pantulan kerana mudah untuk saya ingat. Saya hanya perlu rujuk paksi pantulan di mana dan lukis imej yang terasing. Di sini saya akan kongsikan tips untuk ingat tentang pantulan. Setiap kali sebut tentang pantulan, saya akan ingat simbol bahagi. Okay, bayangkan di atas adalah imej, di bawah adalah objek. Ini adalah paksi pantulan. Jarak imej dan paksi pantulan adalah sama dengan jarak objek dan paksi pantulan. Dalam tajuk transformasi ini, ada translasi, pantulan, pembesaran dan putaran. Saya sukakan tajuk ini kerana ada banyak penggunaan gambar rajah dan tak banyak jalan kerja berbanding tajuk yang lain. Saya boleh nampak objek pada gambar rajah,
Dan untuk menjawab soalan yang melibatkan transformasi, saya akan rujuk pada gambar rajah dan kenal pasti jenis transformasi yang diminta oleh soalan. Dan yang bestnya, jawapan untuk imej itu boleh dibuat pada gambar rajah yang sama. Itu dia rakan-rakan kita, pandangan mereka berkenaan dengan subjek matematik transformasi. Baik cikgu, kalau saya perasan tadi, rakan-rakan kita di Google Meet semuanya daripada culinary. Juga yang memberi pandangan juga adalah daripada asas seni culinary. So adakah untuk subjek matematik dalam spesifiknya transformasi ni, adakah mereka yang mengambil culinary sahaja yang mengambil subjek ini ataupun macam mana cikgu? Okey, bukan subjek, bukan kuas kulinari sajalah yang ambil ni. Okey, ni sebenarnya tajuk yang kedua dalam semester 3 SVM di College Vocational. Okey, jadi yang ni semua kulinari ni semua adalah pelajar kelas saya. Saya penasihat kelas. Jadi senang saya ambil pelajar kelas saya lah. Okey, sebenarnya ada 8 lagi program. Maksudnya 8 kelas yang belajar tajuk yang samalah untuk semua semester 3 lah maksudnya. Okey, itu dia. So maksudnya semua akan belajar subjek matematik dan juga transformasi. Baik cikgu, cikgu nak mulakan sesi kelas kita cikgu untuk matematik transformasi ni cikgu. Saya rasa kita mulakan. Semua dah ready rakan-rakan kita di di Google Meet dah ready ke? Kalau dah ready cuba thumbs up sikit. Dah. Dah orang macam tak semangatlah cikgu. Semangat sikit lagi. Okey, tak apa. Macam ni, kita bagi peluang untuk diorang berhenti rehat seketika. Ambil nafas sekejap. Inhale, exhale. Kita kembali selepas ini dalam teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali dalam Trust di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik cikgu, tadi saya perasan dekat video ada ditulis perkataan congruent. Macam mana sebutannya cikgu? Congruent betul cikgu? Betul. Satu markah untuk diri saya sendiri. Acik tak bagi markah untuk diri sendiri cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik cikgu. Saya nampak rakan-rakan saya semua dah bersedia. Kalau tadi semua dah betulkan tudung kan, semua dah ambil nafas. Nak minum tak boleh sebab puasa. Tapi insyaAllah semua dah bersedia. Semua rakan-rakan dah sedia. Bagi thumbs up sikit kalau dah ready. Alright, itu dia rakan-rakan kita semua bersemangat. Cikgu, saya persilakan cikgu untuk mulakan kelas kita pada pagi ini cikgu. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Azhar. Okey kelas, jadi hari ini kita akan belajar tajuk transformasi. Okey, untuk tajuk transformasi ini dalam semester 3 ni sebenarnya ni tajuk yang kedua lah. Okey, selepas tajuk yang pertama iaitu ubahan. Okey, dalam tajuk transformasi ni seperti yang ada di awal tadi, Azhar pun ada, Azhar sebagai ketua kelas dah ada faham sedikit tentang transformasi di mana dia sebenarnya adalah perubahan. Okey, perubahan bentuk. Okey. So transformasi yang kita nak belajar ni sebenarnya adalah perubahanlah daripada suatu objek. Bila mana menjalani suatu transformasi berubah menjadi suatu image. Jadi objek ni asal, image ni yang barulah setelah menjalani suatu transformasi. Jadi transformasi yang terhasil ni, okey, ciri-ciri dia mungkin
apa berubah dari segi kedudukan, okey, dari segi orientasi, okey, dari segi saiz dia. Jadi image yang terhasil ni, yang apa yang terhasil yang seperti yang cikgu sebutkan tadi, dia sebenarnya bergantung juga kepada jenis transformasi apa yang dijalankan. Okey, jadi transformasi ini tadi kawan-kawan kamu pun dah ada cakapkan apa dia jenis-jenis transformasi tadi. Jadi kita ada empatlah. Yang pertama translasi, pantulan, putaran dan juga pembesaran. Okey, jadi disebabkan dalam tajuk transformasi ini kita ada banyak benda kita nak cover ni kan. Okey, jadi sebenarnya untuk translasi, pantulan dan juga putaran, sebenarnya kamu dah pun mereka semua dah ada pengetahuan sedia ada ya, Azhar. Okey, yeah, mereka dah pernah belajar semasa menengah rendah. Cuma kita kena ingat semulalah. Okey, yeah. Jadi disebabkan tajuk ini banyak, so cikgu akan terus pergi terlebih dahulu kepada pembesaran. Okey. Alright, jadi jom kita mulakan ya. Okey, so ini adalah tajuk transformasi semester 3 SVM College Vocational. Alright, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Jadi kita akan fokus terlebih dahulu kepada pembesaran yang pertama, dan yang kedua adalah gabungan transformasi. Jadi gabungan transformasi ini adalah gabungan dua jenis transformasi. Jadi selepas daripada pembesaran ini baru kita akan tengok detail lah, translasi, pantulan dan putaran dalam gabungan transformasi ini. Okey, so kita akan tengok dulu pembesaran. Yeah. Okey, bila sebut pembesaran ni, macam mana bila kita tengok objek dengan image tu, kita tahu, oh ini pembesaran ni. Macam mana kita boleh tahu? Macam mana kita nak tahu? Bila kita tengok, kita tahu itu pembesaran. Azhar rasa macam mana? Mungkin angkanya meningkat, cikgu. Okey, angka meningkat, tapi dari segi gambar rajah tu dia boleh nampak ketara berbanding translasi, pantulan dan putaran. Pembesaran ni ketara. Kalau kita tengok, kita tahu dia adalah pembesaran. Jadi apa dia agak-agaknya? Kita bagi ketua kelas dululah cuba. Sebagai ketua kelas, saya nak tanya rakan-rakan saya, cikgu. Boleh. Tanya. Aci dah, cikgu? Aci. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, siapa yang nak bantu saya untuk menjawab persoalan ini? Apa perubahan ketara? Okey, silakan Nur Mazia. Soalan cikgu apa ni? Macam mana bila kita tengok gambar rajah tu, kita tahu? Kita nak tahu pembesaran dari segi apa? Pembesaran. Kalau bagi saya, saya rasa sebab dia ada dua objek yang maybe sama besar, lebih besar atau lebih kecil. Okey. Dia ada titik pembesaran. Ada titik pembesaran. Adakah betul jawapan rakan saya, cikgu? Dah nak kenalah tu. Maksudnya bila kita tengok gambar rajah, objek atau image tu kita tengok saiz dia berbeza. Bila saiz berbeza, maksudnya kita tahu itu adalah pembesaran. Sebab translasi, pantulan dan juga putaran, mereka ni bukan mereka. Objek dengan image ni sama saiz. Kalau pembesaran, saiz dia berbeza. Jadi sebab tu kita boleh tahu itu adalah pembesaran. Okey. Berapa markah nak bagi kat rakan saya, cikgu? 5 markah untuk Mazia. 5 markah, cikgu. Kerana berani menjawab. Okay. Itu dia. Tahniah Nur Mazia, dan terima kasih kerana bantu saya selaku ketua kelas di sini. Okey, bagus. Okey, baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, so pembesaran ni adalah semua titik objek dia bergerak dia bergerak dari satu titik tetap. So bergerak dari satu titik tetap dengan nisbah malar. Okey, so dia bergerak tu dari satu titik tetap tu, titik tetap tu kita panggil dia sebagai pusat pembesaran. Ya. Okey. Dan dia bergerak dengan nisbah malar tu. So nisbah malar ni adalah faktor skala. Okey, jadi gambaran dia seperti inilah. Okey. So memang ketara kalau pembesaran dia ada perubahan dari segi saiz. Okey, jadi di sini ini adalah pusat pembesaran P dan objek serta image. Okey, jadi kalau dalam contoh gambar yang cikgu tunjukkan di sini, image lebih besar daripada objeklah. Okey, biasanya kalau kita sebut pembesaran besar, maksudnya besar maksudnya mestilah lebih besar kan? Maksudnya itulah pembesaran. Tetapi sebenarnya pembesaran ni juga dia bergantung kepada faktor skala dia. Tak semestinya image tu dia akan menjadi besar. Kemungkinan dia akan menjadi lebih kecil pun boleh. Itu dia. Okay. So salah satulah cikgu, sama ada dia lebih besar ataupun lebih kecil. Bila ada perubahan saiz tu, maksudnya kalau kita sebut pembesaran, kita besar kan? Tapi untuk pembesaran ni tak semestinya image boleh jadi lebih kecil daripada objek. So di sini objek untuk titik ni cikgu labelkan A. Kemudian di sini untuk image A prime. Jadi untuk
faktor skala K sama dengan PA prime. Maksudnya PA prime ni daripada pusat pembesaran P sehingga image, titik image di sini, inilah yang dinamakan nisbah ni. Nisbah ni adalah dari, untuk apa, panjang sisi sepadan image per dengan PA. PA ni adalah daripada pusat pembesaran kepada ke objek di sini. Yeah. Jadi image per objek. Okey, jadi untuk mudahkan pelajar ingat, saya buat macam inilah. K sama dengan image per objek. So okay, image ni maksud dia panjang sisi sepadan image per dengan panjang sisi objek lah, nisbah dia. So nak lebih ingat lagi, ni kan K image I O objek. So saya buat macam inilah, K sama dengan I per O. Okay. Nak ingat. Jadi diorang ni, diorang mencipta satu formula. Formula untuk ingat. Jadi K I O. So K ni kena, I ingat, O okey, kena ingat okey. Kena ingat okey. Itu cara mereka pelajar saya ini untuk ingatlah. So sentiasa ingat, mesti image yang berada di atas, objek di bawahlah. So ini K kita untuk apa, faktor skala eh. Alright. Okey, jadi faktor skala ni dia berbeza. Bila dia yang berbeza, dia mempunyai kesan pembesaran yang berbeza juga. Macam saya cakapkan tadi, macam cikgu cakapkan tadi. Okey, so kita tengok di sini eh. Kalau faktor skala K lebih besar daripada 1, maksudnya 2 dan ke atas. Jadi size image akan lebih besar daripada objek. So kedudukan image dia akan menjadi macam inilah. Ini adalah pusat pembesaran. Ini objek. Okey, bila K ni faktor skala lebih besar daripada 1, image akan lebih besar daripada objek. Okey. Kalau K sama dengan 1, maksudnya image dia sama size dengan objek. Dia tak berubahlah dari segi saiz sebab satu kan. Kalau lebih besar dari satu, baru dia membesar macam tu. Dan kalau K berada di antara kosong hingga satu, okey, image dia akan jadi lebih kecil. Maksudnya ni dalam bentuk pecahan lah ataupun point lah antara kosong hingga satu. Okey, so kalau image K lebih besar dari satu, image dia ni akan berada di belakang objek. Kalau yang antara kosong hingga satu ni, image dia di depan. Di depan dia objek. Lebih kecil lah. Okey. Okey, so perhatikan semua nilai K ni adalah positif. Jadi bila positif, kedudukan image ni dia berada di sebelah yang sama dengan objek. Maksudnya di sisi lah. Dia di, kalau image objek kat situ, image pun ada dekat situ jugalah. Bila nilai K positif eh. So kita tengok kalau faktor skala yang berbeza, kalau faktor skala ni bernilai negatif. Okey, contoh K kurang daripada negatif 1. So K kurang daripada negatif 1, maksudnya negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, nilai K tu, size image dia akan lebih besar. Tetapi ada negatif dekat sini. So bila ada negatif, kedudukan image dia dia akan bertentangan dan songsanglah daripada daripada objek. So tadi kita tengok dia berada di sebelah kan. Ini sekarang dia berada bertentangan. So bertentangan ni kalau K dia negatif lah, kurang daripada negatif 1. Okey, kalau K sama dengan negatif 1, dia akan sama saiz macam K sama dengan 1 juga tadi. Tapi sebab dia negatif, jadi dia tak duduk sebelah dia, dia bertentangan. Jadi so bila sebut pasal negatif, dia mesti akan jadi bertentangan, cikgu. Ya, betul. Okey. Dan kalau K berada di antara kosong, negatif 1 dan kosong, image akan lebih kecil dan dia akan berada dalam kedudukan yang bertentangan sebab ada negatif kat situ. So image lebih kecil dan dia bertentanganlah dengan objek. Dia tidak berada di sisi. So itu beza faktor skala yang bernilai positif dan juga negatif. Okey, jadi sekarang jom kita nak tengok soalan. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Kelas. Boleh cikgu. Okey. Berada di sebelah yang bertentangan dengan objek yang akhir ni poin pentinglah untuk negatif. Baik, baik cikgu. Saya tanya satu soalan cikgu. Kalau maksudnya nilai K maknanya ada dia punya nilai apa, satu negatif tu dia lebih kecil daripada nilai K tu, kan? K tu nilai dia lebih kecil kan? Kalau untuk yang ni, maksudnya dia objek mesti akan duduk di sebelah kiri, dia mesti bertentangan. Dia tak boleh duduk sekali juga, cikgu. Kalau negatif. Kalau negatif, dia bertentangan. So sekiranya kalau ada pelajar yang mungkin buat jawapan dia objek itu di sebelah di sebelah kanan sama dengan image, so totally salah. Tak betul lah. Okey, itu dia. Itu beza. Jadi kena tahulah bila ada negatif dan nilai K yang positif. Ya, kadang-kadang mungkin ada yang terperasan cikgu sebab tadi kan yang positif semuanya belah kiri. So mungkin ada yang beranggapan
confused kan? Terlupa. Semua belah kanan. Salah lah. Oh, mesti dia bertentangan. Bukan nak kata belah kiri ke belah kanan. Dia tengoklah soalan tu macam mana kan? Okay. Jadi, tengok pusat pembesaran kat mana. Kalau pusat pembesaran, dia tak semestinya belah kiri atau kanan lah. Tengok pada pusat pembesaran tu. Yang pastinya, kalau positif, dia bersebelahan dengan objek, image tu. Kalau yang negatif, dia bertentangan dengan objek. Macam tu. So, point dia mesti detail dekat pusat pembesaran tu cikgu Betul. Yang akan menentukan benda tu di sebelah kanan ataupun kiri ataupun menentukan objek dan image tu duduk bertentangan ataupun sekali cikgu. Dan juga nilai K. Okey, pusat pembesaran dan juga nilai K lah, positif atau negatif. So, absorb semua sekali ni. Baik cikgu. Okey. Boleh cikgu? Okey. Kita teruskan cikgu. Alright. So kita teruskan. Okay, kita nak tengok soalan. Okay, berdasarkan faktor skala yang telah diberi, tentukan image dan objek bagi setiap pembesaran berikut. Yep. Okay, jadi sekarang ada A dan B. Tapi kita tak tahu ni mana satu objek, mana satu image. Tapi berdasarkan penerangan cikgu tadi, sekarang cikgu bagi faktor skala dia K sama dengan 2/3. Okay, mula-mula tengok. 2/3 ni nilai positif ke negatif? Positif. Positif. Jadi positif, dia akan berada, image tu di sisi yang di sisi sama, bersebelahan yang bukan bertentangan. Okey, tapi K ni nilai dia 2/3. Jadi kalau 2/3 tadi yang cikgu terangkan, image akan jadi lebih besar ke atau lebih kecil? Jadi kita tanyalah ahli kelas. Okey, siapa yang nak jawab ni? Silakan. Ya, saya. Baguslah pelajar-pelajar kulis profesional. Albert. Okey, Albert nak jawab? Okey, Albert. Silakan, Albert. Jawapan dia, objek K. Image dia B. Image dia lebih? Image dia. Kalau K 2/3 lebih kecil. Okey. Kerana K kurang dari 1. Okey, K ni dia antara 0 dengan 1. Okey, so penyelesaian dia, siapa objek, siapa image, Albert? Objek A. Objek A. Image? Image B. B, okey, betul. Okey, sebab K sama dengan 2/3 ni, image mesti lebih kecil. Jadi kita tengok, yang lebih kecil B. Jadi B ni adalah image. Boleh ketuk kelas? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Itu dia. Alright. Dan objek adalah... berapa markah cikgu nak bagi dekat Albert? 2 markah lah. 2 markah. So, tahniah. 1 markah setiap satu. Tahniah Albert untuk 2 markah. Baik, cikgu. So far kita dah dapat berkenaan dengan pembesaran ni, cikgu. Dan Albert dah pun menjawab persoalan ni. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Kita bagi rakan-rakan kita semua ambil nafas sekejap, absorb kejap dan kejap lagi. Kita nak teruskan dengan sesi kelas kita bersama dengan cikgu Nur Hayati Jamil. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM Didik TV KPM. Kembali dalam teras di Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Baik, tadi kita dah belajar berkenaan dengan pembesaran, yang mana pembesaran ini semua titik objek bergerak dengan nisbah malar, dan juga titik tetap adalah pusat pembesaran, manakala nisbah malar adalah faktor skala. Ataupun kalau kita tengok formula yang cikgu kongsikan tadi, KIO. Kan, faktor skala dan image dan juga objek. So cikgu, kita nak teruskan. Rakan-rakan kita semua dah okey? Semua masih on lagi untuk kita teruskan kelas kita pagi ni. Itu dia. Bagus, semangat di pagi Sabtu ni, bagus. Betul cikgu, walaupun di hujung minggu. Baik cikgu, saya pun tak sabar nak teruskan kita punya kelas kita pada pagi ni. Silakan cikgu. Okey, baik, terima kasih Azhar. Alright, jadi kelas kita sambung semula Jadi tadi cikgu nak terangkan, maksudnya nilai K ataupun faktor skala ni, dia faktor skala yang berbeza, dia mempengaruhi
image pembesaran tersebut. Okey, jadi katakanlah sekarang ni gambar ni macam ni pula. Okey, ni soalan 1B eh. Faktor skala K sama dengan negatif 1.5. So kalau negatif, maksudnya apa tadi? Bertentangan. Ah, mesti bertentangan. Okey. Jadi K sama dengan negatif 1.5. So kita ada dua, R dengan S. Okey, jadi siapa yang boleh bagi tahu cikgu ni? Siap mana satu objek, mana satu image? Cikgu. Saya. Okey. Ah, itu dia. Atira. Okey, silakan Atira. Silakan Atira. Bila skala dia negatif 1.5, okey. Size image lebih besar daripada objek. Okay. Maka R ialah objek dan S ialah image. Sebab dia negatif, so dia bertentangan. Okey, so memang kita nampak ni bertentangan dan kita nampak S ni lebih besar. Jadi S ni lah merupakan image tadi. Okay, so dekat dia. Image ni S, objek adalah tak cantik pula tulisan cikgu. Harap faham eh? Tak apa cikgu, objek faham cikgu. Adalah R. Macam tu. Okey, good. So semua dah faham eh tentang apa? Tentang faktor skala yang berbeza ni dia mempengaruhi, okey? Okey, seterusnya kita nak lukis pula image. Kali ni tadi kita dah tentukan image dan objek eh. Okey, jadi kita nak lukis image bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P, okey, berdasarkan faktor skala berikut. So K sama dengan 2. Okey, jadi K sama dengan 2, image akan jadi lebih besar atau lebih kecil? Pelajar. Kelas. Kalau image sama dengan 2, image akan jadi lebih besar. Okey. Okey, good. Mazlah dan juga siapa tadi? Amar eh? Amar ke Amir ke Albert? Amar. Amar. Okey, Amar. Okey, good. Dua-dua bagus. So, K sama dengan 2 maksudnya image akan jadi lebih besar. Okey, sekarang macam mana cara kita nak buat ni? Okey, cikgu bagi masa sekejap je, sepantas kilat kamu buat. Boleh? K sama dengan 2. Kejap lagi boleh. Semua dah ready tu. Pen semua dah kat tangan untuk menjawab apa tapi nama persoalan ini. Tapi sebenarnya pen tak digalakkan lah. Sebab bila kita nak lukis ni, seloknya kita guna pensel. Senang nak padam kalau ada tersilap kan. Sebab kita nak lukis, nak tengok image tu. So maksudnya kalau untuk menjawab persoalan ini juga, mungkin pelajar juga digalakkan untuk bawa pembaris cikgu eh? Ya, pembaris, segala yang perlulah. Ya, sebab nanti takut nanti line tu jadi kan dia simpang siur. Ya, ya betul. Dia kena buat dengan betul lah. Baru nampak image yang terhasil tu. Okey, cukuplah tu. Tak payah lama-lama kan. Siapa yang dah boleh siap jawapannya? Kita nak tengok. Wah, Mazia. Okey, silakan Mazia. Okay, silakan. Tunjuk dekat cikgu jawapan kamu. Okey, dia. Okey. Alright, okay, betul tu Mazia, betul. So macam mana cara kamu nak tahu dekat situlah adik punya macam titik ni dekat mana yang kamu nak tahu dia pergi ke mana tu? Macam mana kamu buat? Cuba cerita sebab sikit. Saya cari dulu panjang jarak antara titik pembesaran dengan hujung ni dulu. Okey, katakanlah ni kan. Ni pusat pembesaran, ini titik objek yang di sini. Okey, jadi di sini dua unit. So macam mana kita nak tahu dia punya image dia? Darab dengan 2 sebab nilai K dia adalah 2. So 2 darab 2. So 2 darab 2 dapatlah 4. 4 ni panjang daripada P ke image. 1 2 3 4. Ah macam itulah. Okey. Okey. Sama juga macam ni. Ni ke objek 2. So K dia faktor skala dia 2 kan. Jadi dari sini mesti 1 2 3 4. So sama juga. Kalau dari sini ke sini pun sama jugalah. Okey. Jadi cikgu tak akan bincang lebih, cikgu tak akan tunjuk lagi sekali lah sebab jawapan Maziah tadi dah betul. Betul. Okey, semua setuju tak jawapan Maziah tadi? Semua nampak tak tadi? Okey, good. Ada yang jawab selain daripada jawapan Maziah tadi? Semua sama eh? Tak ada. Okay. Semua sama. Okey, good. So, saya selaku ketua kelas pun saya berbangga dengan diorang cikgu. Bagus. Good job. Okey, next kita akan tengok soalan seterusnya. Siap. Oh, ni cikgu tunjukkan guna pembaris lah eh. So cikgu akan laju yang ni. Okey. Okey, kita tengok soalan yang kedua eh. Yep. Okey, soalan yang kedua, lukis image bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P. Okey, ni di sini pusat pembesaran dia. Berdasarkan faktor skala berikut. K sama dengan negatif 3/4. Okey, sekarang K ni ada nilai
negatif. So, jadi agak-agak image dia akan bertentangan lah. So ni pusat pembesaran, image dia akan berada sini. Okey, tapi soalan cikgu yang pertama dulu. Kalau negatif 3/4, image akan lebih besar atau lebih kecil? Cikgu, kalau saya jawab boleh cikgu? Okey, silakan ketuklah saya. Saya cuba cikgu. Okey. Okey, kalau saya salah betulkan saya. Okey. Kalau K sama dengan negatif 3/4, so image akan lebih besar berbanding objek. Okey, kejap. Saya tak nak jawab lagi. Saya serahkan kepada pelajar jawab. Betul tak? Ketua kelas kata image jadi lebih besar. Semua senyum je tu kan? Salah. Baru nak dapat markah tak tadi. Tak berjaya. Dah potong markah dah. Okey, sebenarnya image yang terhasil akan menjadi lebih kecil. Okey. Sebab kecil. Bawahnya adalah atasnya adalah image, bawahnya objek. Betul tak cikgu? Dia negatif 3/4 ni di antara negatif 1 dengan 0 tau. Yep. Jadi image dia dia sama juga macam yang positif. Antara 0 dan 1, image akan jadi lebih kecil. Yep. So ini negatif pun image akan jadi lebih kecil, cuma negatif tu dia akan menunjukkan dia bertentangan. Okey, so katakanlah macam ni, ini pusat pembesaran. So cikgu akan buat macam ni. Okey, ni cikgu buat tanpa pembaris. Jadi macam tak elok sikitlah, tapi kamu ada pembaris kan? Kamu kena buat elok-elok. Okey, so macam ni kan? 1 2 3 4 katakanlah melangkaui 4. Okey, so ini adalah daripada pusat pembesaran ke objek. Jadi image dia macam mana nak tahu berapa panjang image dia? Tapi image dia akan terhasil sebelah sinilah. Macam mana kita nak tahu berapa langkah kotak yang kita nak buat? 4. 4. Kita kiranya tu. Macam mana kira, Amir? Tengok faktor skala dia. Okey, sama dengan negatif 3/4. Jadi kita darabkan dengan 4, kita akan dapat negatif 3. Darab dengan 4 ni mai mana? Mai mana keluar dah masa orang kampung. Okey. 4 ni mai mana? Sama 4. Sebab daripada P tu yang ni sini tadi berjumpa dengan 4. Objek. So nak dapatkan yang panjang P ke untuk titik yang tu untuk image, so kena darab dengan 4. Okey, bila darab dengan 4 kita dapat sini negatif 3. So negatif ni menunjukkan yang bertentangan lah. So maksudnya bila kat sini dia bergerak 1 2 3. Dekat sini. Sama juga yang ini dia akan bergerak 1, sebab 2, cikgu 3. Tak guna pembaris jadi kamu kira buat betul-betul tau. Betul ke cikgu buat ni? Cikgu pula tanya kamu. Okey, siapa yang nak tunjuk jawapan? Boleh tak tunjuk kat cikgu jawapan? Ada yang dah jawab ke? Amir. Okeylah, semualah tunjuk jawapan. Okey. Masya-Allah. Okey, dekatkan sikit nak tengok jawapan kamu. Okey. Saya rasa semua sama, cikgu. Okey, semua sama, betul. Alright. Okey, jadi kalau boleh kamu buat tu, kamu jangan pekatkan sangat garis ni sampai tersambung garis yang sepatutnya yang kamu nak buat image tu tersambung dengan image tu. Jadi cikgu tak nak pasang, tapi betul lah. Okey, jadi beri tepukan untuk diri sendiri sebab semua jawab dengan betul. So image yang terhasil lebih kecil dan dia bertentangan. Okey, boleh kan? Cikgu, kalau dalam exam kan tadi cikgu ada mention berkenaan dengan garisan tu dibuat bold. So maksudnya yang mesti di bold adalah image ataupun objek itu saja, betul tak cikgu? Tapi kalau kata dalam exam, mungkin pelajar-pelajar kita gariskan dia nak buat kira daripada tu, dia buat bold juga. So sama dengan image. Adakah itu akan memberi kesan kepada markah cikgu? Sebenarnya tak adalah cikgu. Okey je boleh. Okay. Tak ada masalah. Yep. Okey. So tak janji ada masalah. Janji cikgu lah. Nampak bentuk image tu ada di situ. Sebenarnya tak ada masalah. Lega. Okey, kan. Lega. Baik cikgu. Okey cikgu. Boleh cikgu teruskan tak? Okey. Sebelum cikgu teruskan, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey. Kita nak ambil nafas sekejap bagi semua rakan-rakan kita tadi menjawab satu persatu. Kita nak teruskan sesi kelas kita kejap lagi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali dalam Trust di Didik TV KPM. Baik, tadi kita dah menjawab beberapa soalan daripada Cikgu Nurhayati Jamil bersama dengan pelajar-pelajar kita. Baik, Cikgu, kita nak teruskan Cikgu kelas kita pada pagi ini. Cikgu. Okay, silakan, Cikgu. Terima kasih. Alright, seterusnya kita akan tengok dalam pembesaran ini. Okay, kita tahu tadi pembesaran objek dan image dia akan berbeza dari segi saiz. Jadi, of course lah, luas bagi image dan objek juga akan memberi, akan mendapat kesan juga. Okay, jadi di sini kita nak tengok hubungan antara luas image dan luas objek. Okay, tadi kita dah tahu dah KIO. So kalau luas, jadi kita tambah je kuasa dua kat sini. I merujuk luas image, O merujuk luas objek. Jadi kalau kita nak cari luas image, jadi O ni kita akan bawa dia darab dengan K kuasa 2. Jadi luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, jadi sekarang kita tengok soalan nombor 1 Sisi 4 TUVW ialah image bagi sisi 4 PQRS. Ni objek. Okey, Allah tulisan. Okey, image dia semua sekali termasuk objek. Okey, soalan pertama, cari faktor skala bagi pembesaran ini. Jadi kita tahu tadi faktor skala K sama dengan I per O. Jadi kita boleh ambil titik TU ni sebagai image. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi image, panjang image 10. Yang sepadan dengan dia adalah untuk objek PQ. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 10 5. Bagi 5. Jadi kita akan dapat K sama dengan 2. Okay. Seterusnya, kita ada diberi soalan luas. Okey, cikgu akan laju sikit kelas. Okey, diberi soalan luas. Luas sisi 4 PQRS ialah 57 cm persegi. So yang inilah. So 57 cm persegi ni bermaksud luas objek. Okey, jadi sekarang soalan minta kita hitung luas kawasan berlorek. Jadi kita tahu K kuasa 2 kalau melibatkan luas adalah I per O. Okey, jadi K tadi kita dah dapat nilai 2. Jadi 2 kuasa 2. Okey, per dengan image kita tak tahu Image ni tak tahu, tapi kita tahu ini objek, objek dia adalah 57. So I luas image per dengan 57. So nak dapatkan luas image, cikgu tulis I maksudnya ni luas image. Okey, kita akan buat 2 kuasa 2 darab 57. Okey, pelajar boleh bagi tahu cikgu tak apa luas image? Kamu tolong tekan kalkulator dengan cepat. 2 kuasa 2 darab 57. Siapa yang nak dapat jawapan? Cepat, cepat. Okey, baru buka kalkulator kan. Okey. Cikgu nak tahu luas image. Tengok. Siapa yang nak menjawab untuk persoalan ini? 2 kuasa 2 darab 57. Amar, okey, silakan Amar. Cepat, Mar. 228. 228 ni luas image tau. So kalau dia nak luas kawasan belorek, yang ni kawasan belorek ni, maksudnya 228 ni kita kena tolak dengan luas objek. Ya, betul. Ya, so kawasan berlorek, cikgu tulis kat sini. Kawasan belorek sama dengan 228 tolak 57. Jadi berapa jawapan dia? Tekan kalkulator. 171 cm persegi. Okey. Untuk selanjutnya, kita akan tengok video yang cikgu tunjukkan, yang cikgu akan tunjukkan di sini untuk pelajaran kita pada hari ini. Alright, jom sama-sama kita saksikan. Hai semua. Sekarang, jom kita belajar tentang bagaimana nak menentukan image di bawah gabungan dua transformasi. Jom kita ingat semula. Translasi adalah pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Di bawah vektor translasi, nombor yang di atas adalah mewakili pergerakan yang selari dengan paksi X. Manakala, nombor yang di bawah mewakili pergerakan yang selari dengan paksi Y. Pantulan pula berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis yang dinamakan paksi pantulan.
Di bawah transformasi pantulan, jarak objek ke paksi pantulan adalah sama dengan jarak imej ke paksi pantulan. Sekarang, jom kita tengok putaran 90 darjah mengikut arah jam. Putaran 90 darjah mengikut arah jam berbentuk seperti huruf L. Sekarang, jom kita buat latihan. Alright, itu dia, okay. Cikgu. Boleh saya teruskan? Silakan, Cikgu. Okey, so ini adalah bahagian yang terakhir. Kita ada gabungan transformasi. Jadi gabungan transformasi ini bolehlah kita tengok balik transformasi jenis yang lain. Okey, okay, so sekarang ni kita ada transformasi P, pantulan pada garis Y sama dengan negatif 1. Dan juga transformasi R, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 2, 0. Okey, soalan dia, nyatakan koordinat imej bagi titik G di bawah transformasi PR. Okey, sekarang ni cikgu nak terangkan, untuk transformasi gabungan PR ni, kita akan buat R terlebih dahulu. Walaupun dia di belakang, tapi kita akan buat R terlebih dahulu dan barulah kita akan buat P. So ini first, ini second. So itu gabungan transformasi, dia punya proses dia lah. Okey, jadi kita akan buat pantulan ni, kamu boleh guna macam-macam, protector, pembaris semua. Okey, jadi kamu gariskan, cikgu terpaksa laju sebab kita tak cukup masa. Okey, tapi untuk soalan ni nanti balik Kuala Kangsar cikgu nak tengok kamu buat, Okey. So cikgu akan terus buat rumusan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey. So untuk hari ini kita belajar pembesaran. Kita belajar detail lah tentang pembesaran. Di mana kita tahu objek dan image adalah serupa. Okey, dan kita juga tahu tentang faktor skala iaitu K sama dengan I per O. Dan juga kita tahu luas image, K kuasa 2 darab luas objek. Dan juga gabungan transformasi yang cikgu akan cari kamu bila balik Kuala Kangsar nanti. Okey, kita kena faham gabungan transformasi ini. Kalau ditulis transformasi AB bermaksud B yang kita buat dulu tau. B yang first, barulah yang kedua A. Itu gabungan transformasi. Jadi masa memang betul-betul mencemburui sebenarnya. Tak cukup untuk cikgu tunjukkan saya lagi. Saya pun sebenarnya banyak benda ni. Dia rasa macam, alamak, apa sahaja cepat sangat habis ni kan. Nak belajar lagi. Tapi apa yang kita dapat hari ini berkenaan dengan dua topik kita belajar hari ini adalah berkenaan dengan pembesaran dan juga gabungan transformasi yang mana cikgu dah sampaikan kepada kita tadi. Dan kalau kita recap balik, gabungan transformasi itu mesti B dulu cikgu. Dijawab. Baru B A. Ke apa maksudnya yang belakang dulu. Yalah, kalau AB tu dia punya format dia, kalau AB B dijawab dulu kemudian baru A. Betul. Baik tu. Itu dia. Baik cikgu, masa saya sangat mencemburui kita dan mungkin kata-kata akhir daripada cikgu ataupun kata-kata nasihat cikgu kepada diri saya selaku ketua kelas dan juga rakan-rakan kita pada hari ini cikgu. Silakan cikgu. Okey, boleh. Ketua kelas pun nak juga, okey. Silakan cikgu. Okey, jadi untuk tajuk transformasi ni, jadi tajuk ni banyak guna gambar rajah seperti mana kawan kamu ada cakapkan tadi. So kita kita buat yang terbaiklah untuk cari objek dan image semua tu. Dan sebenarnya latihan pun kena perlu banyak buatlah. Itu sajalah dari saya. Itu dia. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Nur Hayati Jamil selaku pensyarah matematik Jabatan Pendidikan Umum Kolej Vocational Kuala Kangsar dan juga rakan-rakan di Google Meet. Terima kasih banyak kerana sudi menemani saya dan terima saya sebagai ketua kelas anda pada pagi ini, insyaAllah. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana kerana selepas ini juga kita nak terus belajar matematik juga. Tapi kalau tadi berkenaan dengan transformasi, kali ini kita nak belajar berkenaan ubahan langsung. So jangan ke mana-mana. Terus kekal di Didik TV KPM. Berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera. Matematik selalu dianggap sebagai subjek yang susah. Kerana itu adalah mindset pelajar kita dari dulu lagi. Pelajar ni fobia betul kalau tengok ada nombor dan pengiraan. Lagi-lagi kalau melibatkan langkah pengiraan yang panjang. Hakikatnya matematik ini adalah satu subjek yang mudah dan menarik. Tip yang saya boleh kongsikan di sini adalah selain kita fokus dalam kelas, menghafal formula matematik, mengadakan latihan matematik setiap hari, kita juga perlu mengaitkan sesuatu topik yang dipelajari dalam aplikasi sehari, kehidupan seharian kita. Jadi dengan itu, kita dapat menguasai konsep dengan mudah dan bila pelajar berjaya menguasai konsep, maka pelajar akan lebih faham tentang topik yang dipelajari.
So kepada semua pelajar SPM semester 3, cikgu ucapkan selamat maju jaya dan semoga dapat skor subjek matematik A untuk semester ini. Sekian. Di sini saya ingin berkongsi 3 tips cara-cara bagaimana untuk belajar matematik dengan lebih berkesan. Tips yang pertama, sebagai seorang pelajar, pastikan kita memberi sepenuh perhatian ketika pensyarah mahupun guru sedang mengajar di dalam kelas. Tips yang kedua, perbanyakkanlah latihan. Dengan membuat latihan, ia membantu kita mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan sedia ada kita. Dan yang ketiga, jangan malu berjumpa guru. Saya percaya semua guru ingin membantu pelajar-pelajar.